Warga perumahan Meadow Green Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dikejutkan dengan tewasnya Cindy di dalam rumahnya Jumat siang. Korban pertama kali diketahui pasangannya yang merupakan warga negara Jepang. Ya, saat ditemukan korban tewas di atas sofa tanpa busana, dari olah TKP mobil milik korban raib dan diduga dibawa pelaku. Polsek Cikarang Selatan dan Polres Metro Kabupaten Bekasi masih menyelidiki kasus ini. Informasi yang didapat, kendaraan berupa mobil Honda HR-V. Dan informasinya korban sendiri katanya tinggal bersama warga negara asing. Jadi ini baru informasi, belum sifatnya belum masa aku ya. Jadi informasi tersebut masih kita dalami karena ini yang mengontrak adalah orang asing.